Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fikri. Aduh. Alhamdulillah saya baru check hari ni. Hari ni kita ada hampir 5 orang yang buat PM untuk dapatkan e-book. So tahniah pada siapa-siapa yang dah dapatkan. So apa saya nak share hari ni adalah semalam ada satu coaching yang sangat menarik. Saya dah berjaya buat satu coaching dengan satu team. So menarik, team ni adalah untuk spa, team untuk detailing, berada di Kuala Terengganu. So yang menariknya, flow mereka ni biasanya mereka akan buat iklan dari FBS, daripada IGS. So dia akan tarik leads dan biasanya mereka akan closing RM97 dulu. Dan selepas tu mereka buat booking dan datangkan untuk spa dan dia upsell jadi RM4,500. Dan yang menariknya, sebelum PKP, teknik begitu tu sangat-sangat-sangat menjadi, alhamdulillah. Mungkin disebabkan mungkin mereka ni boleh keluar rumah dan tak ada masalah untuk mungkin bawa kereta jauh daripada tempat mereka. Tapi sekarang bila dah PKP dan malah mungkin kalau nak guna teknik yang sama di Selangor mungkin dah tak boleh dah. So apa yang saya cadangkan adalah mereka mula cari target market yang betul. Bermaksud bukan hanya sekadar daripada kita offer cari customer yang RM97 dan upsell jadi yang lebih tinggi. Sekarang kita terus cari yang lebih tinggi. Okay, kenapa kita kena cari yang lebih tinggi? Sebab apa? Apabila kita offer harga yang lebih tinggi, contohlah RM4,500, RM6,000, dan biasanya orang kata mahal. Dan dah halang-halang orang nak kata mahal, nah kita sebagi terus yang lebih tinggi dan mereka akan mula proses tawar-menawar. Sebab tu apabila kita mula daripada harga rendah RM97 dan kita cuba nak upsell, mungkin hanya kerana nak bina trust. Tetapi bagi saya, apabila kita offer yang paling rendah, nak itu susah. Lagi-lagi terutama yang sekarang. So, tip untuk hari ni, dah halang-halang orang nak kata mahal dengan produk kita, bagi yang betul-betul mahal. Dan insyaAllah kita akan ada ruang untuk tawar-menawar. So, daripada yang RM4,500, tak dapat RM4,500, mungkin dapat RM3,000, dapat RM2,000, paling-paling sikit pun RM1,500. Alright, so jika tuan-tuan puan-puan dapat something dan belajar daripada tip untuk saya hari ni, tolong komen di bawah. Dan insyaAllah jika siapa-siapa nak belajar yang lebih lanjut, kami ada sediakan 3 panduan e-book closing dan bonus kelas minggu setiap hari Ahad. Dan insyaAllah kita akan banyak belajar dan review lah. Sebab closing ini tak pernah ada berhentinya dan tak pernah berubah daripada dulu. Okay, so jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Kita jumpa di pucuk biar. Assalamualaikum.